masyarakat Togasi Mamora yang berada di Desa Lumban Silintong, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara, mendoakan dan mendukung Joni Ustari Parpar Saoran Huta Barat dan Deni Lumban Toruan, atau pasangan calon JTP Dance di Pilkada 2024 untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Dukungan tersebut diberikan oleh tokoh masyarakat, melalui acara adat dengan memberikan ulos batak kepada JTP Dance bersama istri, Sabtu tanggal 7 September tahun 2024 di Desa Lumban Silintong, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara. Mewakili tokoh masyarakat, Nimrod Simamora dari Toga Simamora, Purba, Manalu, Debata Raja, menegaskan mereka pemparan Debata Raja di Lumban Silintong Pagaran, telah sepakat dan satu hati untuk mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati JTP Dance di Pilkada tahun 2024 ini. Ia mengatakan, dukungan yang diberikan kepada pasangan JTP Dance kiranya bisa meyakinkan serta membuat hati masyarakat Desa Lumban Silintong menjadi senang, selalu mengingat dan memberikan perhatian kepada mereka yang ada di desa itu. Semoga apa yang menjadi harapan dan tujuan JTP Dance untuk memberikan yang terbaik di Tapanuli Utara, dikabulkan Tuhan, diberikan kesehatan untuk membangun Tapanuli Utara, disampaikan Nimrod Simamora. Mantan Bupati Tapanuli Utara dua periode, Torang Lumban Tobing atau yang akrab disebut Toluto, juga hadir bersama warga, menuturkan untuk memenangkan JTP Dance, ia bersedia diajak ke setiap pelosok di Kabupaten Tapanuli Utara. Ketika menjabat bupati, Toluto menjelaskan program yang ia buat untuk membangun sektor pendidikan, seperti membangun sekolah SMA di setiap kecamatan, menambah sekolah SMP dan SD di kecamatan, hingga pelosok desa agar pendidikan anak-anak tidak tertinggal dan pembangunan itu merata. Toluto juga menyoroti kelangkaan pupuk bersubsidi saat ini, padahal pupuk itu sangat perlu bagi masyarakat yang umumnya petani. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk bersama memenangkan JTP Dance, agar dapat memperhatikan para petani. Di pilkada ini saya berharap kepada seluruh masyarakat agar menjauhi pertikaian dan permusuhan. Jangan saling memfitnah apalagi menghujat. Kita semua bersaudara, imbu Toluto. Sementara pasangan calon bupati dan wakil bupati Taput JTP Dance mengucapkan rasa terima kasih atas dukungan dan doa masyarakat Toga Simamora, Desa Lumban Silintong Kecamatan Pagaran. JTP mengungkapkan, selama ini ia telah mengetahui apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, karena seluruh pelosok Tapanuli Utara telah ia jalani. Di Pajol Jornak Kane, semulai halap amang tulu tunang pina borhat, di paborhat dua priode, di paborhat musik halamang misuk dua priode, Lato tu sebenarnya hanya di pabur hasil lato lagu berdiri. Di hasil mulai amang pulau lah. Nasya purba, siang manalu di mata raja. Tak asma tu di mata raja kamu nadi pergi kena. Di tangan yang lama non. Agak ma berbidik mama tadi mata. Di pasal nadi tu tangan tak. Kami akan buru muda maju berjulur lain di perjulur mula. Tidak kira merdumu doa kami yang dulu pabur hatok kamu raja ini hulu dan kami jago doa hamuna juluk kuat doa keburu di babain asal keburu pak dan jokon Ya, kita menang.
Terima kasih atas doa dan dukungan saudaraku dan keluarga semua. Yakinkan kami untuk mampu dan bisa menjadi pemimpin di Tapanuli Utara ini untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Selama 5 tahun menjadi anggota DPRD Sumut, ia telah memberikan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya di Tapanuli Utara. Pendidikan anak-anak hingga jenjang lebih tinggi menjadi perhatian khusus yang akan diperjuangkan, pungkasnya. Dari Desa Lumban Silintong, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, reporter berita online targetdaerah.com melaporkan, BMT Manalu.